Kibar Dago Putih ni hamba tahu, lo ni musim payoh, musim orang kena duduk dalam rumah. Maka apabila duduk dalam rumah, ada orang ni tak ada pendapatan gapo dia payoh nak makan gapo. Maka adalah orang individu kumpulan kata siapa dia nak bantu akak Dago Putih. Maka akak Dago Putih tu atas nama nak minta bantu molehlah. Maka orang mari tolong, molehlah. Salah ko. Jadi perbuatan-perbuatan ni kira kunda kebajikan. Orang nak buat kebajikan, orang nak mari tolong mudah nak kena. Kadang-kadang ada orang malu lebih-lebih lagi lah ni musim orang bunuh diri dengan sebab lapar, dengan sebab tak boleh makan, dengan sebab tekan bunuh diri. Tapi manusia ni tak tahulah. Dalam suasana orang nak buat baik, ada orang pandai serung pula. Pandai serung kata ada makna di sebalik dia lah bendera putih lah apa dia. Lo ni tak suruh fikir ni yang orang lah. Lepas tu demo, hamba tak si tolong dia pun. Ada usaha, ada inisiatif kau cara nak tolong. Ada. Yang penting berzikir dengan Allah Ta'ala. Nak mati pun, ya insya Allah kita bersama Allah Ta'ala deh. Jolong kau lagu tu. Kita nak demo lapar lagu mana. Tidak pergi cari rumah orang juga. Okey cik lagu tu, tu orang kenyek. Orang penting diri. Fitih ada. Kalau orang lapar, pelik sungguh. Kau si wikibar bendera. Ambo nak selok dah. Kalau orang hok kecik tu dia lapar juga. Ambo rasa dia tak kecik lah kata. Apa jenis manusia. Patut kita jadi prihatin. Bagi tolong. Kalik duk fikir kot benda lagu tu. Nak pengaruh orang. Nak goni juga. Apa orang nak selok pun duk fikir pengaruh dia. Apa dia nak buat kebajikan. Lo ni buat lah. Jangan duk suka kata demo tu. Ada goni. Orang lo ni susah dah demo tak tolong dah. Orang minta tolong orang lain. Marah pula orang.